أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المعاصي والمنكر بسم الله الرحمن الرحيم نشرع الخير والمعمور خير ما أحييكم بتحية الإسلام العبادية المباركة من عند الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena ia telah memberikan kita dua kesempatan, yakni kesempatan untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka sholat subuh secara berjamaah. Tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, pecah pelipisnya, bermandian anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati pengurus masjid beserta jajaran, dan yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak yang insya Allah akan masuk surga nya Allah Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Zaki Al-Azhar, sekolah di Pondok Pesantren Darussalam Rokan Hulu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberi judul pidato saya, yakninya 5 amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menjelaskan di dalam kitab Minhajul Muslim yang tebalnya 444 halaman, dan pada halaman yang ke-234 sampai halaman yang ke-235 dijelaskan bahwa ada 5 amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan. Apa 5 amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan? Yakninya yang pertama, yakninya sedekah. As-sadaqati sadaqatu Ramadan. Sedekah yang utama itu ialah sedekah pada bulan Ramadan. Banyak orang di luar sana yang berpikiran bakhil, yang berpikiran kikir bahwa bersedekah itu hanya merugikan harta, bahwa bersedekah itu akan menyanyiakan harta, bahwa dalam prinsipnya bersedekah itu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melipatgandakan pahalanya. Dan ada yang kedua, 5 amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan, yakni yang menghidupkan malam pada bulan Ramadan. Menghidupkan malam pada bulan Ramadan. Bagaimana cara kita menghidupkan malam pada bulan Ramadan? Dengan cara memperbanyak amal ibadah, dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pun yang ketiga, 5 amalan yang bisa kita lakukan di dalam kitab Minhajul Muslim tersebut, yakninya membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an sudah dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu huruf yang kita baca di dalam Al-Qur'an, maka itu sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dan adapun yang keempat, 5 amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan, yakninya iktikaf. Iktikaf sunnah muakkad. Iktikaf artinya berdiam diri di rumah Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita keliling ke sana kemari, lebih baik kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun amalan yang terakhir yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan, yakninya berumrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa apabila seseorang berumrah pada bulan Ramadan, maka pahalanya sama seperti ia berhaji. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki harta lebih, maka pergunakanlah harta itu untuk menggunakan hal-hal yang baik. Dan apabila bapak dan ibu tidak memiliki harta yang lebih, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memiliki solusinya. Bagaimana caranya? Dengan ia sholat subuh berjamaah dan disambung dengan berzikir,
dan disambung lagi dengan sholat Isra, maka pahalanya sama dengan ia berumrah. Maka apabila ia berumrah, maka pahalanya sama ia dengan berhaji. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Maka kesimpulan yang pertama tadi yakni bersedekah. Yang kedua menghidupkan malam pada bulan Ramadan. Yang ketiga membaca Al-Qur'an. Yang keempat iktikaf. Dan yang kelima yakni yang terakhir berumrah. Maka kita seharusnya memperbanyak amal-amal ibadah pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini. Maka hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Dan apabila ada yang lebih, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinash shiratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.